keluarga almarhum Hasa dan penasehat hukum untuk menyerahkan surat pencabutan status tersangka almarhum Muhammad Hasa dengan nomor B01 Romawi 2 2023 LLJS. Surat ini pada intinya berisi tentang pencabutan status tersangka sekaligus memulihkan nama baik almarhum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami serahkan. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.